3. Oke, teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sudah berada di salah satu kampung yang kampungnya ini merupakan salah satu kampung yang luar biasa karena kampung ini memiliki salah satu tempat yang bersejarah, teman-teman. Nah, tempat ini adalah salah satu terowongan yang berfungsi untuk mengaliri perkampungan ini, teman-teman. Nah, tetapi di sini saya mendapatkan laporan dari warga ada beberapa kendala ketika warga akan membersihkan atau membetulkan terowongan tersebut. Terowongan air tersebut, katanya di dalam terowongan tersebut ada beberapa jenis ular besar, teman-teman. Nah, ular besar itu kan banyak, teman-teman, ya. Kita penasaran, kita pengen tahu. Kita cek aja langsung ke terowongannya, teman-teman. Seperti apa keseruannya, ikuti terus sahabat alam. Pantas di sini banyak sekali pemukiman itu ya, airnya dipakai buat sehari-hari. Iya. Tuh. Ini jadi airnya. Wah, banyak aktivitas warga, euy. Oh, di situ. Ini airnya ada. Tuh ada acara. Hari eta abang terowongannya tos lami ya. Antos. Tos lami. Mohon. Di zaman masih kene balan lagi berarti itu ya. Ah, cigana. Da kan tahun kene sepuh-sepuh cenah kampung kuat. Tapi kita acan terang terus kieu terus melongo. Ah, terus rame ieu nya. Ya, da ku tah aja ku karpu ku sogok kitu ngadamel lagi cing di kampung kuat tadi ieu. Di Kolowot di nganggo ieu tah kaca aja kan poek ieu tah bali dia teh kitu. On, siap. On, siap. Kita langsung masuk, teman-teman. Pakai sepatu apa nyeker? Satu tuh. Pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ini urus? Urus, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini baterai ulangnya lebih dulu pokoknya. Ini ada masih? Mula, coba ini ada. Ini ya. Isi ya. Tinggi jomblo sih, benar-benar kiri.
Tadi katingan. Keung ya. Keung coy. Ini benar-benar asli digalinya. Itu bodas non. Mana? Wow, lihat teman-teman. Tuh. Ada tetesan air. Ini membuktikan ini masih alami banget. Siun udah tinjak kan? Anak. Ya orang. Oh, kayak lubang sih dengar ini. Oh, tuh. Ada laba-laba yang keren coy, lihat. Ini laba-laba penghuni air nih. Tuh. Wow, tah. Ayo. Dapat enggak? Coba urup. Wow. Keren ya laba-labanya. Sedikit jeruk, euy. Ini lebih luas nih, kayak sama ada lebih luas nih. Wow. Ini bukan banget, Bang. Ada aja. Ada rapukan, euy. Coba. Ya, dengan lo orang. Yo. Kok. Ayo. Kayak ke mana? Mana cuy? Kayak. Ini ya, ke. Ini mau cepat juga gitu. Wah. Ih, iya siapa dong tinggal di mana? Nih, ayo. Ayo. Mana ini katicak sih ya coy? Wah, ini awas. Ayah. Oh, benar coy. Gede. Gede Aisyah tinggal ini. Segede kio atau Aisyah? Ini. Tapi ya teman-teman. Wow. Eta tadi udah gede di nala bok nubelah gedenya nih gede cingga. Ayo. Mau nanti ya? Wah. Loh, coba mundur lagi ke belakang, ada yang lagi tadi bekas dia diem tuh di situ tuh. Oh iya dia. Nah, bukan di sebelah sini. Nah, itu. Oh iya. Nah ini teman-teman. Jadi ini dipakai tadi untuk dia bertengger di sini nih. Oh. Jadi saya coba tinggal itu ujung kepalanya tuh di sebelah situ tuh. Kelihatan enggak? Wow, dan ini luar biasa gede banget coy. Tuh, iya ayo 4 meter aja. Bisa dong? Bisa dong? Ih kumahnya ini, cukup baik tuh. Aman gini ya? Aman gini soalnya kan iya mungkin kan. Pengairan warganya. Tuh lihat teman-teman, kesana tuh masih jauh teman-teman. Jadi ini posisinya. Tadi posisi si ularnya itu ada di sini nih di bawah kaki saya. Jadi dia lagi ngerengkol di sini nih. Wah. Ini benar. Oh, tadi ada kelelawar ya? Nah, itu adalah salah satu makanan bagi si ular ini, teman-teman. Jadi tidak mustahil untuk seekor ular seperti ini hidup di dalam gua bisa memakan berang-berang, bisa memakan juga kelelawar seperti itu. Dan alhasil lihat gini. Oh my goodness. Yo.
Siapa pun nariang? Siapa nariang ya? Udah bawa aja ya kemana? Sok buruk kah itu bisi iya bisi tadinya. Nah, ya teman-teman, ularnya alhasil sangat besar sekali dan pantat lihat di atasnya. Benar-benar di atas bukit dan ini masuk ke terowongan teman-teman. Kita akan coba amankan dulu teman-teman. Kita minta karung aja keluarga ya. Karung aja.